Pusat Komando Epidemi Pusat CICC pada Selasa 10 Agustus melaporkan 3 kasus baru COVID-19 lokal terendah sejak 9 Mei. Menteri Kesehatan dan Ketua CICC, Chen Shizhong, mengumumkan 8 kasus baru virus corona pada Selasa sore, termasuk 5 infeksi impor dan 3 kasus lokal. Dia juga mengumumkan 1 kematian sehingga jumlah kematian COVID menjadi 814. 4 kasus lokal terbaru termasuk 1 pria dan 2 wanita berusia antara 20 hingga 60 tahun. Dengan tanggal timbulnya gejala dan pengujian mulai dari 2 sampai 7 Agustus. Adapun sebaran kasus tersebut ketiganya berada di New Taipei City. Penyelidikan epidemiologis menentukan bahwa dari ini, 2 berasal dari sumber yang diketahui dan 1 dari sumber yang tidak diketahui. Penyelidikan sedang berlangsung untuk mengklarifikasi sumber infeksi.